iman dan takwa yang Engkau titipkan pada kami hingga saat ini. Tanggal 28 Mei 2021 peresmian lapangan Waidadi sudah resmi dan masyarakat sudah bisa memanfaatkan. Kemarin-kemarin sudah, tapi sekarang kan sudah fasilitasnya fasilitasnya sudah bagus. Apalagi kemarin ini ya kan belum di paving block, sekarang sudah bagus, ada lapangan volinya juga sudah bisa dimanfaatkan. Tapi pesan Bunda Eva, jaga kesehatan, jaga kebersihan terutama. Karena kebersihan, kalau kita bersih semuanya, insya Allah yang bisa jaga siapa? Ya kita, yang manfaatkan ya. Kalau Bunda Eva kan jauh, kalau Pak Jari jauh, Pak PU bagus jauh, Pak Deddy jauh. Tapi kalau kita yang memanfaatkan ini, jaga kebersihan, insya Allah. Untuk wali kota KAP, sekecamatan. Nanti juga sahabat tuh bisa nanti Muspida lawan pemerintah kota. Ya, Bunda menjadi wasitnya aja. Jadi wasitnya nggak bisa main bola. Ya nanti apa Pak Deddy yang wakilin Bunda kan? Pak Deddy, ada Bapak PLH, terus Pak PU juga ya, Pak Iwan ikut main juga. Nah mudah-mudahan kita secara bertahap. Pokoknya yang penting mohon doanya masyarakat yang terbaik untuk pemerintah dan pemerintah juga yang terbaik untuk masyarakat. 1 hektar yang kita bangun ini. Ada lapangan apa aja nih, Pak? Lapangan sepak bola, lapangan voli, kemudian fasilitasnya ya ada gudang, ada kios UMKM, ada 32 nanti. Kemudian ada apa namanya pos jaga, ada lapangan parkir, ada lapangan sepak bola, itu fasilitas di dalam. Berapa tahap bang ini pembangunan? Dua tahap. Total anggarannya berapa bang? Tahap satu itu 4,5 miliar, tahap 2 1,5. Dari kita kan membangun, setelah kita bangun nanti asetnya kita serahkan ke dispora, kemudian yang mengelola mungkin camat ya, yang mengelola ini, karena ini kan tingkat kecamatan stadion ini. Seperti di Kemiling juga camatnya yang mengelola.